Ketua Komisi 3 DPRD Kalteng Due Rawing meminta kepada Pemko Palangkaraya melalui dinas terkait agar dapat menyediakan sarana transportasi memadai, seperti perahu bermotor bagi pelajar yang menimba ilmu di Sekolah 1 Atap Kelurahan Kameloh Baru pada Minggu 6 Februari 2022. Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah Due Rawing mengungkapkan, sarana transportasi yang memadai sangat penting bagi para pelajar di wilayah Kelurahan Kameloh Baru. Mengingat selama ini anak-anak harus menggunakan perahu berukuran kecil untuk menuju sekolah tersebut yang tentunya sangat berbahaya bagi keselamatannya. Pada saat berkunjung ke sana beberapa waktu yang lalu, dirinya menyaksikan transportasi yang masih menggunakan perahu. Pihaknya berharap dinas terkait bisa memikirkan solusi menyediakan transportasi yang layak bagi anak-anak untuk keselamatannya. Pihaknya akan berupaya berkomunikasi dengan Disdik dan pemerintah Kota Palangkaraya guna memikirkan solusi terbaik untuk pengadaan sarana transportasi sungai yang lebih layak digunakan untuk para pelajar itu. Mantan Bupati Kabupaten Katingan dua periode tersebut prihatin dengan kondisi demikian. Pasalnya, sekolah satu atap tersebut terisolisir. Sebab untuk menuju ke sana hanya bisa menggunakan jalur sungai karena jalan yang ada saat ini terputus akibat banjir beberapa tahun yang lalu. Dari Kota Palangkaraya, Heri Remondo melaporkan.